Tips hari ini adalah cara untuk mencerahkan dan mengglowingkan kulit dengan menggunakan bahan alami. Bagi anda yang punya kulit yang gelap ingin dicerahkan, kulit yang kusam ingin diglowingkan, okay anda bisa menggunakan cara yang sangat mudah dan sangat aman ini. Untuk itu kita langsung aja dengan cara dan bahan untuk membuatnya. Jadi okay, bahan pertama yang saya gunakan adalah Tomat kita gunakan separuh aja. Yang saya gunakan adalah gula pasir. Oke, okay, jadi kali ini saya cuma menggunakan dua bahan aja, yaitu gula pasir dan tomat. Kali ini saya menggunakan dua bahan aja karena bahan ini sudah cukup untuk memutihkan, menggoyangkan dan mencerahkan kulit. Cara makanya gunakan tomat ini kemudian tapkan pada gula pasir, setelah itu gosok-gosokkan aja pada kulit selama 3 sampai 5 menit. Setelah itu langsung bisa dibersihkan dengan air. Lakukan perawatan ini secara rutin setiap pagi sebelum mandi atau setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit yang putih, glowing, bersinar. Bebas kerutan, bebas kulit hitam dan bebas kulit yang kosong. Cara memakai bahan ini gini aja. Tomatnya kita celupkan seperti ini. Kemudian kita gosok-gosokkan pada seluruh kulit wajah seperti ini. Oke, okay, jadi ya gosokkan aja seperti ini selama 3-5 menit, kemudian langsung bisa dibersihkan dengan air. Oke, okay, jadi mudah saja untuk mendapatkan kulit yang putih bersih bebas flek hitam dengan cerai sangat mudah, sangat murah, sangat aman, dan sangat ampuh. Itu saja untuk tips hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video, bye-bye.